Oke, cek sound. Selamat datang kembali di CWXC. Kita akan lanjutkan Far Cry 2 di part 2 walkthrough-nya. Jadi saya agak kepo-kepo lah dengan game ini. Kayaknya pendek nih game, tapi ya kita lihat aja nih. Kalau GTA 4 tuh panjang sekali, cok. Oke, mana kita lihat. Waduh. Oke, di sini bisa kalian lihat di town is under a case fire. That mean you can shoot. Kamu artinya ini tempatnya tidak boleh lah kita tembak sembarang orang. Nanti ada orang nembak kita gitu intinya lah. Masalahnya misalnya kita pengen membuat kota ini jadi kota mati, teman-teman, kita bunuh semua penduduknya nih, nggak bisa itu. Kalau kalian tahu Red Redemption 2 tuh kayak gitu juga dia. Nge-spawn terus musuh-musuhnya, nanti muncul-muncul terus mereka, nanti jadi nggak unlimited lah mereka tuh, nggak bisa kita bunuh, cok. Oh ya, 5 itu kayak, wah salah jalan aku nih, ini kebanyakan ngobrol nih. Gitu kayak, apalagi kan rata-rata orang-orang di sini nih pakai senjata semua mereka nih, jadi kita nggak bisa sembarangan lah, kita kan sebagai perantau yang baik tidak bisa sembarangan, cok, nembak-nembak orang gitu kayak, nanti mereka respawn terus nanti. Kalau kalian tahu GTA San Andreas tuh kan kayak polisinya kita bunuh tuh kan muncul terus ya. Misalnya kita masuk ke kantor polisi GTA San Andreas tuh, kita tembak-tembaki polisinya tuh kan spawn-spawn terus mereka, muncul-muncul terus mereka nanti. Kayak gitu sistemnya di sini. Jai. Far Cry. Ini oleh faktor umur atau apa nih lah? Pusing aku main ini. FPP nih. Perasaan 4 tahun 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya main PUBG FPP itu aman-aman aja itu. Padahal kan PUBG itu lebih ya, lebih cepat gitu. 120 Hz. Sip. Oke, oh iya 90 Hz PUBG itu. Itu PC lah. Oke, kita save kali ini. Save dulu. Save. Ini apa nih? Oh ya, kotak P3K. Apa nih? Oh ya, kita beli di sini kah? Nah, bisa kalian lihat kan seharga 6 diamond tuh kan. Ada 4 nah. Ini kita beli senjata lah. Memang kita harus beli senjata sini, tortilla nih. Gitu, Pak ya. Mana senjatanya, Bang? Apa itu di situ? Iya, salah kalian ya. Senjatanya tuh ada di tempat sebelah nih. Nih, mana nih? Yuk. Ini ada peralatan-peralatan, cok. Oke. Bensin bisa habis di sini. Baru tahu gue, cok. Coba ini. Gratis kayaknya. Hah? Seriusan? Atau aku oleh main diisi, cok? Oh ya, nggak bisa kita, cok. Oh, infinity gitu. Ini kita disuruh apa nih? Oh, F5 quick escape lah. Oke. Okay. Wih, saya sob ke battle boy new weapon sudah. Misalnya sudah aku beli.
Kita cek coba. Hah, padahal saya kebeli tadi. Oh, bisa belum ku accept tadi lah. Kayaknya. Oh, iya kan, belum ku accept. Kita beli ini aja tuh. Iya. Coba lagi. Wah, ini sih kalau masih belum ngerti-ngerti mainnya nih, nah kan. Sudah nih. Nah, baru. Oh, check out dulu. Oke, di check out. Oke, sip. Nah, kan harus di trigger misinya nih. Gitu, Pak. Mirip-mirip dengan Harvest Moon juga, harus ada yang di trigger trigger gitu. Hop, ya, men. Mana senjata kita tadi? Kita sudah di dalam, cok. Go the armor to pick up your new weapon. Oh, ini. Jujur nggak terlalu perlu aku shotgun tuh. Susah apa ya pakai shotgun tuh. Lalu kita disuruh apa nih? Pin semua mikir ke proper. Oke, kita. Ya masih di sini cok. Ada bar sini. Barista. Nah, ini bisa kita rekrut sih ingat tuh nih. Nah, ini dia yang orang kita tolong tadi. Ini random nih orang kalian tolong nih nanti. Model-model orangnya nih ada yang berkulit hitam, ada yang ya macam-macam lah orangnya nih. Gitu, Pak. Nah, ini yang nolong kita tuh misalnya kita tuh sekarat atau mati, dia yang nolong nanti. Gitu, Pak. Hey, Bang. Tuh kita lihat objection-nya pin sebenarnya making baru ku friend medis. Nah, kita tunggu di sini. Wait, you're not here for the tips, are you? I see the. Kamu tidak kesini untuk tap ini? You need from the church in Pala. The priest there will help you, assuming you make it in time. Just passes along for me. Okay, dah kita ambil tap ini. You can't break a man the way you break a dog or a horse. The harder you beat a man, the tougher. So you're not one of them. I'm Ruben. Oh, kamu sepertinya bukan dari salah satu dari mereka. Aku Ruben. You're taking a chance talking to me. I'm persona non grata around here. The warlords want me out of the country. Okay, dia ni anu jurnalis lah teman-teman ya. Jurnalis perang dia ni. Kayak meliput anu lah, kayak meliput sebuah perang kayak gitulah. Kenapa bisa terjadinya perang? Siapa-siapa aja yang pelakunya? Ini jurnalisnya yang mencari gitu ya. Dia ni orang luar juga kayak kita. Setahu lah. Nah, ini go expose the world's leader. It makes me very dramatic. Oke. Okay. Dia tuh ngasih tahu ke kita semua tuh. Nah, kan warlord civilians. I had some fantastic material. Then the soldiers confiscated my tapes. They said they destroyed them. Aku udah tahu. Ya, aku mencari merdasa salah satu dari mereka. Oke. Lalu. Ya, perang ini akan menjadi sesuatu yang absurd dengan bahaya. Kota ini, Diamond. Pokoknya ini mereka nih rebutan anu, rebutan berlian mereka nih. Ini kota penghasil berlian atau apakah sebutannya tuh? Pokoknya kaya nih kota, makanya mereka tuh rebutan gitu. Gitu, Pak. Ya, mirip-mirip juga dengan daerah ya. Hilang, nanti hilang saya, jadi nggak usah lah. Saya pengen ngejokes, cuma untungnya channel ini sepi, cok. Oke, kita seru apa, cok? Gue tuh, oke, kita, nah ini kita ke gereja, cok. Lah. Wah.
Oke. Kita harus ngomong dengan dia kayaknya. Nah, kan harus udah trigger. Si, bueno. Oke, nih buddy kita, Cok. I think I know who you are. Aku tahu kamu siapa. I think I know. Orang-orang who you are. Bicara tentang kamu. Muy bien. If you ever need any help, kamu kalau butuh bantuan, kamu bisa cari aku. Oke. Siap, Mbak. Listen, you really helped me back there. I want to work. Aku akan membayar utang. Oke. Sip. Ask nice. Sudah aku ngomong dengan buddyku nih. Siapa lagi buddyku? Jangan-jangan ada 4 orang di ruangan ini. And stay away from the factions. They're animals both sides. Loh. Gila, Cok. Oh iya, sip. Nah, kan harus di-trigger dulu, Cok. Saya ingatku nih bisa berenang gitu nih, noh. Nih, tapi cuma butek kalau kita makin dalam nih, noh. Hehehehehehe. Nggak usah macam-macam, Cok. Ada buaya kali sini. Kita lihat kelima dulu, Cok. Oke. Kita ambil mobil kita, Cok. Aduh, pencetan GTA, GTA terus kepencet F, F terus kepencet. Harusnya E. Oke, kemana kita? Ini salah jalan, ini salah jalan, Cok. Kayaknya jatuh aku kalau lewat situ. Oke. Itu destination kita atau tujuan kita? Kita, wih, di meledak tuh mobil. Langsung aja lah. Wah, pengen hancur mobil kita, Cok. Hampir, hampir. Oke, saya ingatku kalau kita ke gereja tuh kita lewat bawah sini. Saya ingatku. Kita baiki dulu mobil kita, Cok. Gila, S3 anu, Cok. S3 teknik mesin dengan mekanik. Pernah aku ngurus di sini cuma otomatis, Cok. Ini gerejanya. Nah, ini dia Pak Pendeta, Cok. Halo, Pak. Oh, aku maaf. Kamu tidak kelihatan tidak baik. Kamu harus melihat dokter. Apa Ruben menyuruh kamu? Apa kamu ada sesuatu untukku? Nah, kan kita ini malaria gitu, Pak. Nih, tap. Aku pikir kamu harus ambil ini. Nah, dikasih obat kita, Cok. Nah, kan malaria medis. Kita makan lah. Nah, enak sudah penglihatan kita. Nah, jernih sudah, Cok. Aduh, ini juga masih belum sembuh kita nih. Aku butuh orang seperti kamu. Lalu, oke, kita keluar ke gereja. Oke, datang ke aku kalau kamu butuh medis. Oke. Jangan sedikit di lens dulu. Oh, WFLL kita ini lah, head. Oh iya, kita tanda kayak gitu lah. Oke. Anjing, terkejut aku, Cok. Go any bring location ke mission. Oke.
Langsung aja lah kita. Wah, ada dua tempat. Ini tempat kita kah? UFLL. Halo, Pak. Waduh, tepar kita, Cok. Wait. You know the drill, no weapons. Okay. Mau dilucuti gitu, Cok. Kita siap dulu, Cok. Takut mati lampu aku. Siap. Ini kemana kita? Oh, FL mereka ini lah. Halo. How you get across border? Nobody can come into country these days. There is a special forces outfit in area just gun for hire. Oh, dia ngomong ya. They are armed to the teeth. They are paid to parachute in and grab someone. He doesn't need to know. Okay, dia tahu. They're here for a big shot from the APR, but if they take our enemy, we got nobody to fight. Just get to the point. The SF team is set up in good position in the desert, 2 kilometers to southeast. Kakumba here doesn't want anybody to think he planned secret rendition, would make him look bad. Enough, please. All you have to do is to find this man. Okay, sip. The gear in their vehicles, radios, water. Okay, kamu cari orang itu dengan masuk kamu bunuh aja. Intinya tuh. We do not need outside involvement. I expect you to stop this man. Job is yours. Mana sini? Standby point is in southern desert. Find the team and destroy their gear. Then they are nice and screwed. Okay, kita ambil. 15. Nah, ada paymentnya situ. Don't forget this is secret mission. So you fellow guys don't know you. Don't expect any help out there. Nah, objection ini kita ke kemana, Widi? Coba nih kita pencet R. Nah, Widi ke ujung, Cok. Harus ngetok dulu lah. Sangat sopan, Cok. Oke. Okay. Ini nelpon. You're there, it's Paul. I need to talk to you, it's important. Meet me at the safe house, south of the OGC farm. Oke, okay, ada mobil sini. Oh, mobil kita, Cok. Oh, ada dua misinya langsung loh. Gimana perjalanannya lah? Aturannya nih ya harus emang yang paling dekat. Oke, yang biru. Sip. Nah, ini susahnya main Far Cry ini, harus cek-cek map kayak gini. Oke, kita pakai mobil kayak gini aja supaya enak kita lewat tanah yang ada gundukannya tuh. Ada. Oke, kita ke biru-biru, boy. Woi, apa masalah? Hah, masalah hidup. Mana aku melempar? Nih, makan. Ini cacatnya, Cok. Kabur kah? Mulai itu berpisah.
Hilang frame kan? Gamat. Bangsat, cok. Itu orang kurang kerjaan banget, cok. Oke, kita ke mungkin Sabtu nanti mungkin til mungkin tilku. Jauh juga cok, kita skip aja dulu sini. Oh iya, cari sakit ya kamu ya, bantai. Nah, habis peluru cuk. Anjing, so jago lo anjing, so asik. Mana sini. Sumpah aku ini nembak apa sebenarnya lah. Oke, kita sudah sampai di sini. Aduh. Oke, kita. Aduh, kenapa jatuh terus kita sini, cuy.
Mana gini? Kita lihat siapa di dalam ini. Oke, okay. Oh teman kita, cok. Tell me, right now, are you working for the Israelis? If you are, I'll kill you. Just get that straight in your head, right now. I'll find out. I will. Oke, okay. Oh, rumah kita kayaknya. Because I'm not going back, I don't belong in a cage. I got a way you can prove to me you are not with this command. I'll find out. I will. Because I'm not going back, I don't belong in a cage. I got a way you can prove to me you are not with this commando team, okay? Go to the villa, find this guy there, some dude from Belgium. Make him get on his radio and give the hit squad the wrong coordinates. Okay, Bangku. I'll find out. I will. Ada dua objection gitu loh. That will lead the team to Mokuba, that's where you can decide. Oh, side mission gini. They help me take out these men. Find the little guy at the villa. Make him send the wrong directions. Oke, mungkin segitu aja ya teman-temannya untuk part ini. Saya pengen turu dulu. Terima kasih telah menonton. Saya pamit dulu. Saya CXC, signing out. Bye-bye.